Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Anwar Usman menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Kota Singkawang, Sabtu tanggal 12 November tahun 2022. Setibanya di Kota Pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat, Anwar Usman bersama sang istri, Hidayati yang merupakan adik Presiden Jokowi, disambut langsung oleh Wali Kota Singkawang, Chai Chun Mi. Di Kota Singkawang, Anwar Usman langsung mendatangi rumah Marga Cia yang legendaris sekaligus menyicipi choipan, makanan tradisional khas di Kota Singkawang. Kepada Tribun Pontianak, dirinya mengatakan choipan tersebut lezat, bahkan saat menyantap choipan, Anwar Usman sempat mengacungkan jempol. Bukan cuma enak, tapi sangat-sangat enak, jawab Anwar Usman kepada Tribun Pontianak saat ditanya tentang cita rasa choipan. Selain itu, Anwar Usman menerangkan, dirinya sangat kagum dengan pemandangan di Kota Singkawang. Bahkan, ia menyesal tidak dari dulu datang ke Kota Singkawang, meski sudah tahu tentang Kota Singkawang sejak dulu lewat laporan-laporan sewaktu masih menjabat sebagai Kabiro Mahkamah Agung sekitar tahun-tahun 2002 sampai tahun 2006 lalu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!